Hai guys, saat ini saya ada di perbatasan desa Gading Kembar. Kita akan mengunjungi Cafe Alaska. Cafe Alaska. Apa aja ini? Kita lihat sekarang. Kita masuk. Karena alam pedesaan. Ini degan, es degan. Menunya bakso, ada lalapan, ada belut, gorengan. Oh, ada STMC, loh ada wedang uwuh juga. Wah, telat gue mau karo lan uwuh bisa nek. Sate. Ada lalapan. Lalapannya belum buka, ini masih sore nanti. Menunya ada ayam bakar, puyo, mujair, lele. Ini ada warung rujak. Nah, ini warung rujak tapi masih habis. Nasi jagung. Sini ada bakso. Dan ini ada, ini kita masuk kopi alas. Kopi alas ini ada menunya macam-macam. Confess to what it means done of me. Instan ini 5.000-an. Di Malang sudah 9.000, 10.000 ini. Ini tempatnya, ini ada tempat duduknya kayak singgasana. Ada bonsai juga. Suasana ini ada buat kayaknya buat membakar-bakar unggun. Punya taman. Rasanya dingin, adem. Ini alas kafe. Ini ada soto, tapi masih tutup. Ada live musik, ada live-nya. Kita lokasinya ini kita benar-benar di tengah pedesaan, lingkungan masih ada sawah, ada perkebunan tebu, gunung, benar-benar suasana pedesaan.